Presiden dan Pengarah Eksekutif One Malaysia Development Berhad, One MDB, Arul Kanda Kandasamy hadir di Parlimen untuk memberi keterangan pertamanya kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berhubung syarikat pelaburan strategik negara itu. Baik, untuk laporan penuh langsung dari Parlimen, kita terus saja bersama Margaret Gambang. Teruskan, Meg. Ya, Fiona, Arul tiba di bangunan Parlimen kira-kira pukul 10.30 pagi sebelum mesyuarat dimulakan setengah jam kemudian. Dan Arul pernah dipanggil oleh PAC pada Mei dan Ogos lepas namun gagal hadir. Dan ketika didekati pihak media tadi, Arul secara berseluruh berkata sudah bersedia untuk memberi keterangan pada sesi hari ini. Dan semalam, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memberi keterangan untuk kali kedua. Beliau memberi keterangan pertama pada 25 November lalu dan keterangan dua individu berkenaan penting agar PAC dapat membentangkan satu laporan jawatan kuasa dengan lebih telus, menyeluruh serta adil. Dan semalam, pengerusi PAC Datuk Hassan Arifin mengeluarkan kenyataan yang memberitahu laporan akhir bagi Ketua Audit Negara terhadap 1MDB akan diserahkan kepada PAC untuk dibentangkan pada 17 Disember 2015. Laporan lengkap PAC berkaitan 1MDB dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2016. Baik, persiapan menghadapi banjir antara yang diperjelaskan dalam sesi sidang Dewan Rakyat pada 11 pagi tadi, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim mengingatkan bahawa semua komuniti khususnya di peringkat negeri dan daerah disaran membuat simulasi banjir. Dan langkah itu penting untuk mengkoordinasi tugas pengurusan bencana berdasarkan pengalaman banjir besar pada hujung tahun lalu. Dan ketika ini, semua peralatan dan aset bantuan sedia untuk diaktifkan sekiranya banjir berlaku dan bekalan barang keperluan asas juga telah dihantar ke lokasi tertentu khususnya di kawasan berisiko tinggi berlaku banjir. Tetapi bila kita buat simulasi, kita khususkan kepada orang itu sendiri. Kita perhatikan seumumnya bahawa kekurangan yang utama di samping ada sedikit kekurangan aset, tetapi kita boleh atasi. Kekurangan kita ialah dari segi leadership, kepimpinan. Sebab kalau sekiranya kepimpinan itu mantap, dia boleh koordinatkan bantuan NGO dan juga agensi kerajaan ini. Kita benarkan mereka untuk menyewa, kita benarkan mereka untuk mendapat sumbangan supaya semua bantuan dapat diberikan kepada mangsa banjir. Jadi yang itu kita telah. Kesemua operasi itu diselaras oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara melalui Pelan Tindakan Prosedur Operasi Standard merangkumi aspek pengurusan tempat perpindahan dan juga pasca banjir. Dalam perkembangan lain pula, berita baik diumumkan di dalam Dewan Rakyat pada hari ini di mana Universiti Melaya UM melakar sejarah menjadi universiti awam pertama negara menduduki tangga ke-146 dari 151 universiti terbaik dunia. Dan selain itu, laporan QS World University Ranking 2015 yang dikeluarkan pada 15 September tahun ini juga menunjukkan peningkatan prestasi UM dan dua buah lagi universiti awam bagi penarafan 2015 berbanding penarafan 2014. Dan dua universiti itu ialah Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Putra Malaysia UPM. Dan mengulas lanjut mengenainya, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap berkata empat universiti tempatan turut tersenarai dalam kelompok 50 universiti terbaik dunia bagi kategori universiti yang berusia bawah 50 tahun. Dan USM berada di kedudukan ke-26, Universiti Teknologi Malaysia UTM di kedudukan 30, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM tempat ke-32 dan UPM 38. UM dan USM turut berada dalam kelompok 500 terbaik menerusi kedudukan akademik universiti dunia 2015. Dan menurut Dr. Ying Cheng, pengarah Executive Center for World Class Universities dengan izin, UM dan USM mempunyai ramai penyelidik yang mendapat citasi atau citasi tertinggi dengan kualiti dalam bidang kepakaran masing-masing. Seramai 14 orang penyelidik negara telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Malaysia's Rising Star Award kerana menghasilkan.
Sementara itu, Dewan turut diberitahu tiada perancangan untuk menswastakan perkhidmatan kereta api laluan Kuala Lumpur ke Tumpat. Dan sebaliknya, keutamaan kerajaan ketika ini adalah untuk menaik taraf serta membaik pulih kerosakan yang dialami oleh rangkaian kereta api bagi jajaran gemas Tumpat. Ini termasuk memperbaiki kerosakan akibat bencana banjir pada hujung 2014. Dan Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Abdul Aziz Kaprawi menjelaskan, RM785.6 juta diperuntuk bagi membaik pulih infrastruktur landasan dan skor kereta atau lokomotif di sektor Pantai Timur. KTMB juga telah menyambung semula perkhidmatan tren antarabangsa di Pantai Timur secara berfasa bermula 12 Julai tahun ini bagi sektor Kemubu, Krai Kemubu dan JB Central, Gua Musang JB Central. Ia setelah kerja-kerja pemulihan sementara landasan kereta api siap dilaksana secara berperingkat pada bulan Mei. Membuktikan apabila banjir di Pantai Timur dalam waktu yang singkat telah dapat dipulihkan pengangkutan di Pantai Timur. Dan cuma hari ini yang menjadi masalah apabila jambatan roboh di Kemubu. Keseluruhan hari ini sistem kereta api di dalam negara kita telah ditingkatkan untuk ke Arau sampai Kuala Lumpur pun hari ini dipendekkan dengan 5 jam. Dato' Aziz turut memaklumkan keseluruhan perkhidmatan tren di Pantai Timur dijangka beroperasi sepenuhnya pada akhir tahun depan setelah jambatan kereta api Kemubu siap dibaik pulih. Itu antara yang dapat kami bawakan kepada anda perkembangan bagi sidang Dewan Rakyat untuk hari yang kedua, minggu yang terakhir pada hari ini. Apapun, jangan lupa untuk saksikan perinciannya pada malam ini jam 10.30 malam menerusi Parlimen 13.